Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLA. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Dan episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana, yang merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan bagi organisasi, lembaga, serta pelaku seni dan budaya, agar bisa terus berkarya dan berperan serta dalam memajukan kebudayaan Indonesia.